상황이야. Halo teman-teman youtuber semuanya, saat ini kami sedang berada di tol Semarang Solo. Tol ini panjangnya 70 km lebih. Menurut beberapa teman-teman yang sudah duluan melewati jalur tol ini, katanya Semarang Solo itu bisa ditembus dengan jarak kurang lebih 1,5 km. Saya sih yakin. Kenapa? Karena kondisi tol yang begini lengang dan mulus, jarak tempuh 70 km itu ya wajar dengan 1,5 jam, mungkin sejam juga bisa tembus kalau dengan kecepatan speedometer 100 km kali ya. Yuk kita ikuti terus mulusnya jalan tol ini.